Yo, halo guys, balik sama Goblin Slayer di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Jadi di pada video kali ini guys, gua bakalan bermain di Vortex SMP Season 3 lagi cuy. Jadi guys, untuk episode kali ini gua nggak build ya, tapi pada video kali ini gua akan mempersiap untuk next project ya guys ya. Jadi project yang akan gua buat next episode itu adalah storage room cuy. Jadi gue udah siapin tempatnya juga dan gue tinggal persiapan aja. Ya seperti biasa kalau persiapan itu cari-cari resource, cari-cari barang yang lain gitu ya kan, biar gimana ya, biar lengkap bahannya guys ya. Dan tanpa basa-basi kita ganti kamera dulu cuy. Nah kita udah ganti kamera dan buat kalian yang bingung kenapa gue ganti skin ya, jadi karena kan gimana ya, ya pakai juga apa? Karena nostalgia juga cuy dengan skin ini ya. Ini skin yang versi 1 ya kan. Ya udah jarang juga gue pakai ini skin, jadinya gue pakai lagi cuy. Dan untuk project kita yang untuk next episode itu ya adalah storage room. Dan tempat storage roomnya itu ada di belakang rumah cuy. Jadinya gimana, storage roomnya itu di bawah, ya di bawah tanah gini cuy. Ini mantul sekali ya. Ntar gue buat untuk di next episode nanti gue bakalan hiasin-hiasin ini juga cuy. Tapi pada di episode kali ini kita bakalan persiapan dulu cuy, persiapan untuk next project yaitu ini cuy, storage room ya. Ya seperti yang kalian lihat ini semuanya batu cuy ya. Tapi udah berapa gua udah lobangin ini buat yang gua gali cuy, biar gua galinya gampang ya guys ya. Dan ya mungkin untuk episode kali ini mungkin cuma ini aja cuy untuk apa ya, untuk persiapan membuat storage room ya guys ya. Dan nanti gua bakal di next episode-nya lagi mungkin gua bakalan buat tree farm atau apa gitu ya kan. Ya kayaknya lebih bagus sih buat tree farm sih ya. Ya pokoknya tree farm aja lah ya, biar gimana ya, karena di daerah gua sini juga si apa ya, pohon-pohon di daerah gua sini sih ya mulai banyak sih, tapi ya daripada apa itu, daripada daerah sini gersang ya kan, mending ya taruh pohon aja lah ya, biar ada apa gitu, unsur-unsur alamiah gitu anjay. Mungkin setelah gua buat ini storage roomnya, mungkin di next episode mungkin gua bakalan buat tree farm cuy. Kita buat tree farm dulu ya. Kita buat tree farm, habis itu habis tree farm baru kita buat enchant room apa ya. Mungkin enchant room yang mungkin setelah tree farm. Ya pokoknya kalian tunggu aja cuy series Vortex dari gua ya. Dan ya kita langsung saja hancurin ya ini semua cuy. Bayangkan ini begini banyak gua hancurin sendiri sumpah. Ini mau gimana abisnya anjir kalau gini gua sendiri buat loh ini. Sumpah ini membosankan cuy. Jadi buat kalian yang bosan ya, gua langsung speed up aja cuy, biar ya supaya enggak ini enggak terlalu lama juga cuy, ini membosankan sumpah. Ya, jadi langsung aja kita speed up mulai dari sekarang cuy. Udah cuy anjir sumpah ya, akhirnya ya sudah selesai ya, meskipun baru sebelah doang ya, ini belum. Dan mungkin gue bakalan skip aja cuy, biar ya karena ini lama juga cuy kalau gue skip speed up ya guys ya. Dan ya mungkin langsung aja gue skip aja cuy ya. Ya akhirnya teman-teman ya, ini semua udah rata dan sumpah gue capek bener anjir.
Sumpah, tanganku pegel anjir. Ya jadi tadi itu sekitar setengah jaman lah, hampir satu jam. Semuanya rata gini, gua ratain sendirian, gak ada yang bantu cuy. Dan hasilnya hampir satu jam cuy. Ya tapi ya gua tetap bersyukur karena gua bisa mengajakannya sendiri untuk project gua juga sendiri cuy. Dan ya mungkin untuk projectnya, episode persiapan untuk next project mungkin sampai sini aja. Dan langsung aja penutupan cuy. Oke guys, sampai sini dulu video dari gua. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, sampai detik ini ya guys ya. Jadi nanti untuk nextnya ntar gua bakalan hiasin juga ya. Untuk next project nanti gua bakalan hiasin dulu, terus ntar kita bakalan taruh chest-chestnya cuy ya. Pokoknya kalian ikutin aja series vortex gua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan subscribe juga channel member vortex, linknya di deskripsi. Dan ya mungkin sampai sini video dari gua. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di Instagram saya @irgidxtr. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.